Ya beda sih guys. Kalau aku tuh dewasa. Kalau Chan itu bocil, bayi. Bayi. Ih, parah banget dia. Oh iya, gak boleh banding-bandingin. Tapi kalau ditanya player paling ganteng, jawabannya titik-titik. Ah, itu boy. Kan. Boy. Apa sih? Aku sangat malu. Masa-masa itu aku sangat malu banget sih. Anjir, Chessie sih bener-bener ya. So whenever you ask me again how I feel, please remember my answer is you. Tau gak guys itu apa? Ini tuh dia kan lagi duduk di kafe gitu kan, kafe yang di MPL yang di atasnya kalau gak salah. Terus ini tuh detik-detik dia ngasihin aku jersey. Tapi kita ketemunya bentar banget anjir, kayak cuman ngasih jersey doang tanpa ngobrol, tanpa apa-apa. Kayak makasih. Terus dia langsung tiba-tiba pergi aja. Cantik. Saya ganteng banget tau, pakai kacamata ganteng banget. Apakah aku suruh ya nanti, apakah dia akan memakai kacamata waktu MPL? How I feel, please remember my answer is you. Gemesnya. Ih, plastik-plastik parah banget, dan plastik-plastik mulu. Letoy. Itu buaya ya guys ya, atau komodo ya? Komodo gak sih? Ampun, lucu banget. Lu mau pelukan deh sama kalian. Guys, aku mau pelukan ya sama kalian. Pelukan. Ini kalian. Aduh. Banyak debu anjrot. Ini sih ganteng. Udah siap. Ganteng. Chili boy. Iya. Ganteng kan aku apa dia? Dia masih muda aja yang. Kamu sih. Iya kan. Enggak, jangan karena aku suamimu. Enggak sih, enggak. Kalau kamu lebih tua. Perkara chili boy masih muda aja, nanti udah umur 25. Kamu juga masih muda. Lumayan. Masih muda, kita kan masih muda. Enggak, chili boy juga. Kamu tahu enggak? Chili boy ini diidolakan cewek-cewek Filipin. Iya. Kenapa? Lang malakas. Enggak, maksudnya karena dia rambutnya bagus. Kan dia juga emang dia nih. Maksudnya dia tuh mukanya tuh proporsional gitu loh. Hidungnya. Artinya apa tuh? Hidungnya. Maksudnya mukanya tuh bagus gitu loh. Bagus. Hmm, iya. Bagus. Ininya rahang. Proposal. Gitu. Iya, apa? Proporsional. Kenapa kita mereview dia? Tuh. Enggak, ini harus didengar. Sebenarnya dia tuh sombong tau, bilang kayak gitu. Enggak. Itu ngejek kamu gak sih? Enggak, sabar. Videonya bukan itu yang dimasukin videonya. Inilah, bentar. Ulang dulu, ulang. Siap lawan Indonesia, cuman lawan BA-nya gak siap. Lawan BA-nya gak siap. Karena dia tuh sama Kayes tuh. Cocok gak kalau menurut kamu Kayes sama Jelly Boy? Cocok dong. Cocok lah. Itu kan juga mereka tuh sama-sama cute banget. Cute-cute. Iya, gitu. Iya. Gemes nih, gitu ya. Pengen aku jadiin beneran anak angkat. Iya, dua-duanya. Masa? Iya. Udah dua aja gak kelar lu. Kak Tioro terceli-celi anjir. Yang bener sih guys. Aku jadinya pas Kak Tioro bilang kayak gini nih ya. Lumayan. Udah, kita kan masih muda.
Enggak lah, Cherry Boy juga. Eh, kamu tahu enggak? Idola kan cewek-cewek Filipin. Iya. Kenapa? Lang Malakas. Enggak, maksudnya karena dia rambutnya bau. Kan dia juga emang dia nih. Pas dia bilang gini tadi kan. Maksudnya dia tuh mukanya tuh proporsional gitu loh. Oke. So, aku langsung bangga aku mau punya pacar Cherry Boy. Itu bagus sih. Guys, ah, malu aku jadi saling sendiri. Apakah Cherry bangga punya pacar aku? Ya, kan bangga nih punya pacar Cherry. Cherry bangga ya enggak ya? Cherry bangga enggak punya pacar aku? Siapapun nanti kalau Cherry live kalian tanya ya. Pacar kita bapak kau ya, putri pacar gue. Gah. He's a ten tapi dia kalau ketawa. Lucu anjir ketawanya. Gemoy. Ikutan ngakak ya. Gemoy. Nanti kalian ngirim video dari atas. Kak, aku sudah mengoreksi dari atas. Kamu begitu berarti dan istimewa di hati. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur, guys. Cowok nggak bisa anjir aku liat kayak gini aku. Gemoy banget tuh mereka. Sumpah aku aja nonton meleot anjir. Gue kapan ya kayak gitu. Haki apaan tuh? Mana mau cari kayak gitu. Iya. Gak tahu sekarang cari kayak kulkas, guys. Kemarin waktu awal-awal tuh meleleh tuh dia, tapi nggak tahu sekarang kayak kulkas. Masa kita harus modus lagi sih, anjrot.